ini mereka setelah mendapatkan data yang terambil dari ATM tertentu yang sudah dipasang alat, kemudian mereka memindahkan ke kartu-kartu ini, data tadi dipindahkan kartu, kemudian ini ada beberapa material spy cam, jadi ini dipasang sehingga apabila seseorang memasukkan nomor PIN-nya, begitu kartu dimasukkan, data itu terekam. Kita makanya kalau kita memasukkan nomor PIN, kadang-kadang kan tangan kita nutupi, gunanya seperti itu. Kemudian ini ada juga beberapa ini baterai untuk mempertahankan lama. Jadi alat itu kan untuk melihat seseorang bekerja untuk memasukkan PIN di data. Lalu ada beberapa alat komputer di sini. Laptop ini digunakan untuk memindahkan data. Jadi setelah seseorang masukkan kartu, kemudian dicabut, kemudian bisa dilihat. Ini juga ada beberapa hard disk, data-data yang sudah masuk dipindahkan di hard disk, kemudian masukkan di komputer untuk dipindahkan. Ini juga ada beberapa alat-alat lain. Ini dimasukkan dari luar ke dalam negeri, kemudian digunakan untuk melakukan pekerjaannya. Lalu Pak Titi, Pak. Tahu nggak kerjaan dia? Waktu pertama nggak tahu.